Patung sama sesajen. Aneh banget. Biasanya kalau lewat sini gak ada kayak gini deh. Apa ada yang mindah ya? Sesajennya juga masih baru. Oh ya Mas Deni, kita istirahatnya di sini, jangan lama-lama ya. Kalau udah, ayo kita langsung berangkat. Emangnya ada apa Mas Vino? Kok wajahmu kayaknya agak panik-panik gitu? Gak apa-apa Mas Deni, cuma ya gak apa-apa deh. Gara-gara kejadian tadi, perasaanku makin gak enak aja, makin kacau balau. Pertanda apa ya ini? Suara siapa itu? Hah? Ada yang memanggil nama aku? Apa itu? Siapa sih? Ganggu orang tidur aja. Iya, sebentar. Iya, halo Mas Deni. Halo Mas Vino. Ini aku Deni. Buat naik gunungnya aku jadi loh. Oh, jadi ikut open trip naik gunung Lawu ya Mas? Iya Mas Vino. Tapi kalau naik gunungnya berdua aja bisa enggak Mas? Berdua aja. Wah, ya enggak seru dong Mas. Enaknya kan rame-rame. Alah Mas, berdua aja lah. Nanti biayanya berapa bilang aja, nanti aku transfer deh. Tenang aja. Gimana ya? Ya udah deh, nemenin Mas Deni aja nih berarti aku. Iya Mas. Sebelumnya makasih ya Mas udah dibolehin. Iya, tenang Mas Deni. Oke, persiapan sudah, tinggal berangkat. Oh iya, jadi lupa perkenalan nih. Hei teman-teman, perkenalkan, namaku Vino. Aku ini mahasiswa yang apa-apa ngurus sendiri. Karena untuk sekalian belajar mandiri, aku memutuskan untuk ngekos sambil kuliah. Tidak hanya itu, aku juga membuka open trip untuk naik gunung. Jadi, untuk siapapun yang ingin naik gunung tapi takut, nih ada aku yang bakal nemenin. Nah, kali ini aku mau nemenin Mas Deni untuk naik Gunung Lawu. Kira-kira seru gak ya? Yuk, ikutin petualanganku. Wah, sampai mana ya Mas Vino? Kok gak datang-datang dari tadi? Halo Mas Deni, apa kabar? Wah, akhirnya datang juga Mas Vino. Dari tadi ditungguin. Hehehe, maaf ya Mas Deni. Tadi macet di jalan, tahu sendiri. Tadi bareng sama orang-orang berangkat kerja, jadi rame. Ya udah, yuk, gas Mas Deni. Keburu kesorean. Oke Mas Vino, let's go. Sinar matahari, udara yang sejuk menemani perjalanan ini. Aku sangat akhirnya sampai juga ya Mas Deni.
Iya Mas Vino, udah nggak sabar nih aku. Ngomong-ngomong, rutenya enak nggak sih di sini? Ya, seperti kayak gunung pada umumnya. Ada tanjakan, rutenya panjang. Nanti di beberapa tempat kita juga ngelewatin bebatuan. Ya, gitulah. Wah, kayaknya seru ya Mas Vino. Udah nggak sabar nih. Yuk, langsung jalan aja yuk. Oke deh, let's go Mas Denny. Naik gunung sungguh. Mas Vino, katanya di atas ada warung ya, warungnya Mbok Yem. Iya Mas Denny, nanti kalau sampai atas coba aja, enak loh masakannya. Wah iya, boleh juga tuh. Kapan lagi di atas gunung makan nasi rames, iya kan? Iya, di sini juga nggak cuma warung loh Mas Denny, ada pasar juga. Pasar? Wah, di gunung ada pasar? Iya, tapi pasar setan. Astaga, kirain pasar beneran. Iya, entar juga kita ngelewatin kok pasar setan itu. Wah, nggak kerasa udah mau sore nih Mas Vino. Iya Mas Denny, tapi tenang aja, aku sudah hafal kok daerah sini. Jadi dijamin nggak bakal tersesat deh, tenang aja. Siap Mas Vino. Aku sangat bersyukur. Mas Vino, istirahat sebentar, aku capek banget. Oh iya Mas Denny, tenang aja, istirahat dulu ya. Patung sama sesajen, aneh banget. Biasanya kalau lewat sini gak ada kayak gini deh. Apa ada yang mindah ya? Sesajennya juga masih baru. Oh ya Mas Denny, kita istirahatnya di sini jangan lama-lama ya. Kalau udah, ayo kita langsung berangkat. Emangnya ada apa Mas Vino? Kok wajahmu kayaknya agak panik-panik gitu? Enggak apa-apa Mas Denny, cuma ya enggak apa-apa deh. Ya udah, ayo Mas Vino, kita berangkat lagi. Wah, gelap banget ya, malam-malam di hutan. Tenang aja Mas Denny, kan kita udah pakai lampu penerangan. Mas Vino, ngobrol-ngobrol apa gitu kek, biar gak sunyi. Ini gelap loh Mas Denny, fokus jalan dulu aja ya. Oke deh. Ini perasaanku aja, apa setelah aku melewati area ini rumputnya pada layu sendiri ya? Aneh banget, rumput yang tadi seger langsung jadi layu. Astaga, bener ini rumputnya tiba-tiba layu sendiri. Ada apa Mas Vino? Kok tiba-tiba kaget? Nggak apa-apa Mas Denny, yuk jalan lagi yuk. Gara-gara kejadian tadi, perasaanku makin gak enak aja, makin kacau balau. Pertanda apa ya ini? Vino! Hati-hati!
suara siapa itu? Hah? Ada yang memanggil namaku. Wah, apa itu? Wah.